kembali lagi dengan channel Farming Deso. Kita mau bahas tanaman oyong atau gambas. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah ya. Nah, untuk merawat tanaman oyong atau gambas ini ya bos ya, kita dari pupuk dasar ini pakai kotoran hewan ya, seperti unggas dan kambing. Ini pakai kotoran kambing saya. Pupuk kimianya ZA sama Ponska. Nah, untuk menanggulangi hama kita pakai insek abimectin, imidacloprid, mintomil. Itu aja ya. Kalau untuk lalat buah kita pakai distan sama dangke. Jangan lupa ya bos ya, untuk tanaman oyong ini kita pakai JPT-nya jangan sampai telat. JPT nutrisinya itu JPT kalsium itu jangan sampai telat sama airnya. Nah, untuk fungi ini kita pakai Cambrio top, itu yang tepung atau yang cair sama aja ya. Untuk pemupukan ini interval 10 hari sekali ya kita tabur. Nah, ntar di umur 30 seperti ini pupuk terhisap semua, terserap semua, jadi akan tumbuh suburnya ntar saat umur 25-30 HST. Nah, untuk selanjutnya ini mau saya potong. Terima kasih ya bos ya, jangan lupa tinggalkan komentarnya ya. Oke.